sekaligus hari ini kita akan meresmikan kampanye kita Polres Love. Dan teman-teman nanti seperti saya bilang tadi, teman-teman sangat saya ajak melihat bagaimana Oppo bisa membuat dan mengajak seluruh konsumen Indonesia untuk mengartikan arti cinta itu seperti apa lewat sebuah foto potret. Dan foto-foto ini akan ditampilkan tanggal 14 Februari sampai dengan 15 Maret. Kita ada di Gandaria City di Grand Floor, ada beberapa tempat, nanti teman-teman saya bawa ke sana. Dan juga ada di Plaza Indonesia, di Oppo Gallery Plaza Indonesia. Di sini kita menggandeng salah satu fotografer Oppo, yaitu Vicky Tansil, untuk mengcapture ada lebih dari 108 keluarga Indonesia yang bercerita tentang cinta. Dan itu di-capture menggunakan perangkat Oppo Reno 8 T Series. Nanti teman-teman bisa lihat salah satu artisnya ada di sebelah saya berwarna orange ini. Terima kasih ya Indonesia. Saya promosikan. Ada foto yang di depan lagi. Nanti dilihat ya. Aku juga main foto bareng di situ nanti sama Mas Aryo ya. Boleh. Jadi di situ ada beberapa orang dan itu benar-benar menggunakan kamera Reno 8 T Series kita cetak dengan ukuran sekitar 120 cm kali sekitar 200 cm. Ya itu cukup besar. Dan ini salah satu cara kita untuk kembali mengajak dan juga hadir di tengah-tengah konsumen Indonesia dalam membuat atau merayakan Hari Kasih Sayang. Keterlibatan Oppo, Oppo mau menjadi bagian dari segala sesuatu yang terjadi pada keluarga Indonesia. Salah satunya adalah memang bulan Februari ini kita dengan bulan kasih sayang. Maka dari itu kita coba mencari cerita di balik setiap foto yang mungkin nanti teman-teman bisa lihat ada beberapa foto yang mungkin akan menarik di sini. Semua bisa berbicara tentang cinta, arti cinta seperti apa, tapi itu menurut saya cinta adalah universal dan mereka bisa menggambarkan itu dalam sebuah foto. Cinta tidak hanya ke keluarga, ke pasangan, juga bisa ke hewan peliharaan, mungkin ada yang punya kucing, ada yang punya anjing dan lain-lainnya. Next. Nah, kita juga mengajak keterlibatan seluruh konsumen Indonesia dalam Portrait of Love dengan cara ini ada bisa mengunggah foto di feed Instagram itu dengan pasangan, keluarga, hewan peliharaan ataupun siapapun yang kalian sayangi. Kemudian kita menuliskan cerita di balik itu, sebuah pesan cinta di balik itu. Kemudian nanti bisa untuk follow dan tag Oppo Indonesia dan ditambahkan tagar Oppo Portrait Love dan Oppo Reno 80 Series. Yang pasti akun tersebut jangan di private dan bisa mendapatkan perangkat Oppo Reno 8T dan juga berbagai hadiah menarik lainnya yang